أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, meneruskan pengajian tafsir kita pada malam ini, kita memasuki surah yang baharu iaitu surah Al-Fajr, iaitu surah yang ke-89 daripada susunan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi waktu fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam itu apabila berlalu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum-kaum Ad, iaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu yang besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentera yang ramai, yang berbuat sewenang-wenangnya di dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulakan pada surah yang baharu iaitu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr dengan maksud fajar, waktu fajar, dan dinamakan surah ini sebagai surah fajar kerana mengambil pada perkataan dan ayat yang pertama iaitu wal fajri. Dan surah Al-Fajr ini adalah termasuk di antara surah-surah Makiyah, iaitu sebagaimana yang telah sentiasa kita nyatakan, surah-surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Makiyah adalah surah yang mana intipatinya mengandungi membincangkan soal pembinaan akidah, soal pembinaan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepercayaan kepada hari akhirat. Dan surah ini akan menceritakan kepada kita berkenaan bagaimana Allah Ta'ala telah membinasakan kaum-kaum yang terdahulu yang telah mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan di dalam dan surah Al-Fajr ini ada disebut di dalam beberapa riwayat hadis yang menyatakan berkenaan perihal surah ini. Di antaranya disebut dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Sayyidina Muaz pernah mengerjakan solat, lalu ada orang yang datang dan mengerjakan solat bersamanya. Kemudian Sayyidina Muaz memanjangkan solat. Nabi cerita bahawa satu hari Sayyidina Muaz sedang sembahyang solat. Dia sedang solat, tiba-tiba ada orang ikut dia. Bila ada orang ikut ni, Muaz memanjangkan sembahyang dia. Lalu orang itu mengerjakan solat sendiri di salah satu sudut masjid dan kemudian pergi. Nampak. Asasnya dia sembahyang belakang Muaz. Tapi sebab Muaz ni panjang dah lalu, maka dia pun mufaraqah, dia pun sembahyang seorang di bucu masjid. Kemudian sudah sembahyang dia pun pergi. Kemudian sampailah berita itu kepada Muaz, dan Muaz berkata dia adalah orang munafik. Muaz kata dia ni munafik ni. Sembahyang degah hangat tu lagi. Kemudian berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni sahabat pun cerita kepada Nabi. Maka sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah." Lepas tu Rasulullah panggil apa ni orang yang mufaraqah dengan Muaz tadi. Dia kata, "Wahai anak muda." Dia tanya ni, Rasulullah tanya, "Betul tak awak lari daripada awak mufaraqah daripada Muaz tadi?" Dia pun kata, "Ya. Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengerjakan solat." Lalu dia memanjangkan solatnya sehingga aku mundur dan mengerjakan solat sendiri di salah satu sudut masjid, sedangkan aku telah menambak untaku. Maksudnya apa? Maksudnya orang ni dia ada urusan, dia ada kerja yang penting ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, apakah engkau ingin membuat fitnah? Mengapa engkau tidak membaca surah Sabis marabikal a'la atau surah asyam wasyamsi wadhuhaha atau surah wal fajr?" Jadi Rasulullah kata, "Wahai Muaz, kamu ni sengaja nak tumbuhkan fitnah ke? Kenapa kamu tidak baca surah-surah yang ringan seperti mana surah wal fajr ini?" Maknanya hadis ini nak khabar kepada kita tuan-tuan, fiqh di dalam sembahyang. Apatah lagi fiqh bila solat berjemaah. Bila solat berjemaah ini tuan-tuan melibatkan orang ramai lah. Maka orang yang fiqh, maka dia imam yang fiqh, dia akan meraihkan makmum-makmum yang ada. Ada di kalangan makmum-makmum kita, orang yang ada urusan. Ada di kalangan orang-orang tua yang uzur. Ada di kalangan ibu-ibu yang mengandung. Ada di kalangan ibu-ibu yang ada anak-anak kecil. Maka tuan-tuan di sini perlu kepada fiqhus salah, fiqh di dalam sembahyang. Sebab tu tuan-tuan ada solat. Ini kita bahas dalam solat berjemaah fardu. Adapun solat sunat ataupun solat bersendirian, maka ikut gilah nak baca panjang mana pun ikut anda lah. Tetapi ini kita bahas dalam perbincangan solat berjemaah. Jadi solat berjemaah ni tuan-tuan yang fardu, di sana ada solat yang boleh baca panjang dan ada solat yang tak boleh baca panjang. Disebut solat hok boleh baca panjang, di antaranya hok yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat subuh dan juga solat isyak. Adapun solat maghrib tak boleh panjang-panjang kerana dia adalah waktu yang sempur. Jadi hadis ni nak cerita bahawa Rasulullah kata, "Wahai Muaz, kenapa tak baca surah-surah yang sederhana saja?" Di antara surah yang sederhana adalah surah Al-Fajr yang kita baca ini. Jadi memulakan tafsiran huraian daripada surah ini, Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan sumpah wal-fajri. Sebagaimana yang kita sedia maklumlah, waw di hadapan itu adalah wawul qasam. Yani Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar.
Waktu fajar sebagaimana kita sedia maklumlah, iaitu waktu subuh lah. Ini kebanyakan pendapat di kalangan ulama. Waktu fajar adalah waktu ketika mana terbitnya fajar sadiq, menandakan masuknya waktu subuh. Ini pendapat kebanyakan di kalangan ulama-ulama tafsir, di antaranya Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Cuma ada juga di kalangan ulama tafsir yang lain menyatakan ayat ini maksudnya adalah waktu fajar, waktu fajar pada hari raya korban, pada hari raya korban, iaitu pada hari raya Idul Adha, dan yang merupakan penutup kepada malam-malam yang 10, malam-malam yang 10, iaitu yang disebut 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Nah, itu pendapat yang kedua lah. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Dan kita semua sedia maklum bahawa apabila Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk, bersumpah dengan masa, maka menunjukkan bahawa perkara yang disumpahkan itu adalah perkara yang penting. Waktu fajar adalah di antara waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang mana permulaan kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, orang-orang yang beriman, dia akan memulakan kehidupan dia pada waktu fajar. Biasa tuan-tuan, kita akan melihat ataupun kita akan mendengar orang-orang bercakap berkenaan dengan orang yang cemerlang. Biasa kalau kita dengar orang-orang bermotivasi, dia akan menyampaikan ceramah, dia akan kata orang yang cemerlang adalah orang yang menepati masa. Betul. Orang yang cemerlang adalah orang yang menepati masa, tepat masa. Tetapi tuan-tuan, Islam ajar orang yang cemerlang bukan orang yang menepati masa. Orang yang cemerlang adalah orang yang mendahului masa. Nah, mendahului masa. Dan inilah bagaimana Islam mengajar kepada kita. Islam nak suruh bahawa umat dia menjadi umat yang cemerlang. Maka umat Islam mestilah memulakan kehidupan dia kena mendahului masa. Saat orang lain belum memulakan kehidupan, orang-orang beriman telah memulakan kehidupan. Nah, waktu fajar ni tuan-tuan, orang lain tidur belaka lagi, tapi orang beriman telah bangun, telah memulakan kehidupan dia saat terbitnya fajar. Dan disebut orang beriman yang lebih cemerlang, dia memulakan awal lagi sebelum daripada itu, yang dinamakan sebagai dia bangun tahajud. Nah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Nah, qum bangun, laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Maksudnya apa? Sikit pun kena bangun kok. Nah, maksudnya sikit ni tuan-tuan, bila kita sebut bangun malam, bukan semestinya pukul 3. Tak. Nah, maksudnya sikit tu tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya sebelum daripada waktu subuh. Nah, maksudnya apa tuan-tuan? Mungkin sedikit tu sekadar kita boleh semayang solat tahajud 2 rakaat ataupun solat witir 1 rakaat sebelum waktu subuh. Maka itu kita kata orang yang cemerlang, orang yang mendahului masa. Saat orang-orang lain belum memulakan kehidupan, orang beriman telah memulakan kehidupan. Itu tuan-tuan, kita kata nilai apa ni, kecemerlangan yang sepatutnya ada kepada orang-orang yang beriman. Dan kecemerlangan ini bukan sahaja kecemerlangan akhirat, termasuk juga kecemerlangan dunia. Tuan-tuan, kita tengok orang yang awal mesti dia cemerlang. Nah, cuba tengok tuan-tuan orang-orang yang berniaga. Nah, orang yang berniaga tuan-tuan, cuba cari tuan-tuan tengok contoh perniaga-perniaga yang berjaya. Nah, saya ambil contoh apa perniaga yang berjaya di Terengganu kita. Nasi dagang atas tu. Contoh. Siapa sini tak pernah makan nasi dagang atas tu? Saya rasa semua orang makan. Nasi dagang atas tu ni tuan-tuan, sebelum subuh dia telah siap. Saya biasa dalam perjalanan, saya dekat rumah saya dekat atas tu je. Maknanya kuliah subuh kita pergi, nak pergi kuliah subuh, biasanya kita akan pergi sebelum subuh lah. Maknanya tuan-tuan, sebelum subuh tu
semua syap siaplah Kedah. Siaplah Kedah tuan. Ah ha, jadi bila masuk subuh staf dia pergi semayang, kan ada surau belakang tu, staf dia pergi semayang, lepas semayang nah semua pekerja dia berkumpul, supervisor dia cakap sekejap, kemudian baca doa, lepas baca doa, amin, go terus bergerak. Nah. Dan kita kata munasabahlah dengan kejayaan dia. Dulu tuan-tuan sebelum glamour tu, kedai biasa gitu je. Leni berapa dah? Cawangan-cawangan yang ada. Nah, menunjukkan apa? Itulah nilai kecermelangan yang ada pada dia. Iaitu dia telah memulakan saat orang lain tak mula lagi. Cuba tuan-tuan tengok, kalau orang kedai pukul 11 dah buka lagi, pukul 10 dah buka lagi, jangan bicara soal nah kecermelangan, jangan. Sebab masa melambangkan kecermelangan seseorang. Nah, itu satu contoh saya lagi. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Peniaga-peniaga yang berjaya. Nah, contoh-contoh peniaga berjaya. Pasar Raya Medin, tuan-tuan, sebagai contoh. Pasar Raya Medin, pukul 8, syak buka. Nah, pukul 8, isi buka. Nah, kalau kedai-kedai lain, tuan-tuan, pukul 10 dah buka lagi. Kita nak support. Nah, lokal punya kedai Melayu kita, kedai Islam kita, tapi kau 10 dah buka lagi. Macam mana? Nah, orang saat kau 10 tu sedah beraktiviti dengan sekelar aktiviti yang banyak. Tapi kalau kita 10 dah mula lagi kehidupan, jangan bicara soal kecemerlangan. Jadi Allah Taala nak khabar kepada kita wal fajri, demi waktu fajar. Nah, waktu fajar ini mempunyai nilai-nilai yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut dalam banyak riwayat-riwayat hadis yang menyatakan kelebihan waktu fajar ini. Nah, di antaranya orang yang beribadat pada waktu fajar itu. Nah, disebut di antaranya as-salatul fajri. Nah, apa ni? Solat fajar ni khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Menunjukkan nilai yang besar yang ada pada waktu tersebut. Waktu-waktu yang berkat. Nabi pun selalu mendoakan. Di dalam doanya pada setiap pagi, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah umat aku ni fi bukuriha, pada awal pagi. Bukur Baqarah ni tuan-tuan, maksudnya awal pagi. Awal pagi. Kalau tuan-tuan, kalau kita berkomunikasi tuan, kalau tuan-tuan biasa bermuamalat dengan orang Arab, dia biasa sebut kalau nak jumpa esok, bukrah. Bukrah. Ataupun dalam ayat Al-Quran juga Allah Taala sebut berkenaan bertasbih. Wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah pada bertasbihlah kamu kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang. Tapi dengan istilah bahasa Arab, bahasa Arab ni ya hebat. Bukrah ni maksudnya apa? Kalau kita kat pagi lah. Ya. Kalau kita kat pagi tu tuan-tuan, pukul berapa pagi? Kalau kita kat Melayu kita lepas subuh tu sampai pukul 11 pagi lagi. Betul tak? Tapi bila sebut bukrah, bukrah ni maksudnya awal pagi. Nah, awal pagi. Kerana pada awal pagi itulah di situ berkumpulnya keberkatan. Macam Nabi sebut tadi. Nabi kata, ya Allah, berkatilah umat aku di awal pagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau apa jua amalah kerja buat yang kita buat di awal pagi, padanya ada keberkatan. Apa maksud berkat? Berkat maksudnya ziyadatul khair, bertambah-tambah banyaknya kebaikan. Maksudnya apa? Kita buat amalan pada waktu awal pagi, waktu bukrah ni, pahala dia tak sama macam kita buat tengah hari. Ha, nampak? Walaupun kita buat amalan tu amalan yang sama. Macam juga kita kata tadi, kita sembahyang 2 rakaat. Nah, waktu fajar. Nah, apa ni waktu lepas terbit.
lepas terbit fajar, mana lepas belum kita nak sembahyang subuh tu lah, kita sembahyang dua rakaat itu, tuan-tuan, nilai dia tak sama dengan kita sembahyang dua rakaat pada waktu yang lain, walaupun perbuatan itu sama. Okey, maka di sini nak beritahu kepada kita kepentingan waktu fajar. Kemudian Allah Ta'ala menyambung, walayalin ashrin, dan pada malam-malam yang sepuluh. Apa dia maksud malam-malam yang sepuluh? Ini kebanyakan ulama' tafsir menyatakan bahawa malam yang sepuluh ini iaitu sepuluh al-ashrul awail min Zulhijjah, iaitu sepuluh hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Nah, kerana di sana apa? Kerana di sana banyak hadis yang menyatakan kelebihan-kelebihan 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Di antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan disebut di dalam Sahih Bukhari riwayat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah fihinna min hazil ayyam." Nabi kata tidak ada hari-hari beramal soleh yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada hari-hari yang lain. Maksudnya 10 hari ini Nabi kata tak adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala melainkan amalan yang dibuat pada 10 awal Zulhijjah ini. Ya, ini 10 hari tadi lah, 10 hari Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Bila Nabi sebut macam tu, para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Sahabat tanya, jihad di jalan Allah pun tak boleh lawan juga ke? Sedangkan kita semua sedia maklum, amalan yang paling besar, yang paling besar fadilat dia, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nabi pun kata, tidak juga di jihad ke jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad tadi dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi daripadanya. Maksudnya apa? Mati syahid lah. Dia pergi berjihad dengan harta dia, dengan jiwa dia, dan dia terkorban syahid di medan perang. Maka tuan-tuan nak khabar, 10 hari ini lebih baik lagi daripada daripada berjihad sehingga mati syahid. Mana nak kabarnya besarlah. 10 Zulhijjah ni, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Tapi tempat kita ialah tuan-tuan, tempat kita suasana tu tak ada. Suasana tempat kita lebih meriah hari raya Aidilfitri ya. Hari raya Aidilfitri, hari raya korban ni tak pun nak meriah mana. Cuti pun 2 hari je. Nampak? Tapi kalau di belah Arab tu tuan-tuan, dia terbalik dia kita. Di belah Arab tu hok meriahnya hari raya Aidul Adha. Hari raya Fitri ni biasa je. Saya ingat masa saya belajar dulu tuan-tuan, bila hari raya Aidul Fitri di Arab tuan-tuan, dia kalau sembahyang Aid, sembahyang hari raya, dia akan sembahyang di musalla. Maksud musalla ni bukan macam surau kita faham. Musalla ni maksudnya tempat solat, iaitu di padang. Sembahyang di padang, di stadium. Masjid ada, tapi masjid ni ditutup pagi tu. Maknanya semua orang keluar ke padang, semua orang keluar di stadium. Kat tempat saya duduk tu dipanggil suq sayarat. Suq sayarat ni pasal kereta lah. Maknanya kawasan yang sangat luas, lebih kurang 12. Dua lebih kurang luas dia macam 12 padang bola. Orang luas. Jadi maknanya bila hari raya, orang masjid-masjid tutup, akan semayang di padang semua belaka. Jadi bila semayang lepas hari raya Fitri, lepas semayang tuan-tuan, mulai ada yang main bola situ. Dah main tengah padang. Nak main di stadion Istad. Lepas sudah main, lepo bola lalu. Maknanya tu suasana Aidilfitri. Kalau kita tak ada gitu, kalau kita
orang Melayu kita ni pas balik semayang raya tidur. Mana kemeriahan dia kurang. Tapi orang-orang ni dia lebih. Kalau Aidul Adha memang sangat meriah. Nah, memang sangat meriah kerana besarnya hari-hari 10 awal daripada Zulhijjah. Begitu juga disebut dalam riwayat daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Innal ashra ashru adha wal witra yaumul arafah was syafa yaumun nahri." Nabi sebut sesungguhnya 10 hari itu adalah 10 hari Aidul Adha. Yang ganjil, yang ganjil disebut tadi pada ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watri. Nah, adapun yang ganjil, witri itu apa dia? Iaitu yaumul arafah. Yaumul arafah ni hari yang ke-9 Zulhijjah. Ini hari yang paling penting, hari yang paling besar bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Kerana Nabi SAW menyebut Al-Hajju Arafah. Haji itu pada Arafah. Maksudnya apa? Haji itu wukuf di Arafah. Mana siapa-siapa yang tak wukuf di Arafah, jawapannya tak ada haji bagi dia. Nah, maka wajib dia ulang balik haji pada tahun-tahun yang akan datang. Sebab tu tuan-tuan, termasuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang uzur, yang telah masuk haji. Kalau kita tengok petugas-petugas tabung haji kita, bila nak masuk hari wukuf ni, semua bersiap. Nah, semua bersiap sedia. Kalau ada jemaah yang berada di hospital, berada di wad, diusung dengan ambulans. Nah, bawa pergi juga guana-guana pun seboleh-bolehnya, biar duduk seketika di Arafah. Menunjukkan di sini bahawa sangat penting wukuf di Arafah kerana dia adalah rukun haji. Jadi wal witru, witir situ maksudnya apa? Iaitu hari Arafah. Wasyafi'i, adapun wasyafi'i itu yaumun nahar. Yaumun nahar tu maksudnya hari raya, hari yang ke-10. Jadi dijawab selalulah pada ayat yang ketiga, wasyafi'i wal watrin. Wasyafi'i itu iaitu hari yang nahar, hari yang ke-10. Wal witru itu hari yang ke-9. Jadi kita dapat selalu penafsirannya, walayalin ashrin, iaitu 10 awal Zulhijjah. Wasyafi'i iaitu hari nahar, hari raya 10 Zulhijjah. Wal witri itu hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Itu maksud bagi ayat yang kita bacakan ini. Dan disebut juga wasyafi'i wal watri, maksud yang genap dan yang ganjil. Wasyafi'i itu genap, witri itu ganjil. Nak menunjukkan di sini tuan-tuan, tadi kita kata ganjil itu adalah hari Arafah, iaitu yang jatuh pada hari 9 Zulhijjah. Yang genap itu adalah hari nahar, iaitu hari ke-10 Zulhijjah. Dan disebut di dalam kitab Sahihain ini, riwayat daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Nah, mana kita sedia maklum nama Allah Taala yang mulia, al-asmaul husna. Nama-nama Allah yang baik, ismullahil azam. Nama-nama Allah yang agung ada 99. Hok yang kita duduk baca tu sama tu lah. Nama-nama Allah Ta'ala 99. Dan Allah Ta'ala suruh kita seru nama Allah ni, baca, sebut nama Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu adanya nama-nama yang baik,
maka fad'uhu biha, maka serulah dia, berdoalah kamu dengan dia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala suruh kita sebut nama Allah Ta'ala ni, Al-Asma'ul Husna. Nah, sebut maksudnya apa? Bila kita nak doa, jangan lupa sebut nama Allah Ta'ala. Sebab tu tuan tak, adab-adab berdoa ni yang mana kita sebut sebelum ini, di antaranya kena puji Allah Ta'ala, sebut Allah Ta'ala dulu. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nah, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Fardus Samad, allazi lam yalid wa lam yulad. Kita sebut dulu nama-nama Allah Ta'ala yang mulia ni. Nah, Ismullahil Azam ini. Nah, kerana dia adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Dan bila nak sebut nama-nama Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bagi orang yang mengamalkan Ismullahil Azam, dia ada khasiat dia. Nah, khasiat-khasiat dia yang mana hanya orang yang beramal saja dapat merasainya. Dan kita pernah sebut satu kisah yang masyhur. Nah, berkenaan dengan suatu hari dia, rumah dia dimasuki pencuri. Nah, dimasuki pencuri. Ketika itu tuan rumah sedang tahajud solat malam. Jadi tuan-tuan, pencuri masuk dalam rumah dia, curi habis semua barang-barang dia. Bila curi ni tuan-tuan, akhirnya jerepok dengan tuan rumah. Bila jerepok dengan tuan rumah, pencuri pun tagak. Tagak tuan rumah dan pencuri itu nak bunuh tuan rumah. Tuan rumah kata, minta tolong jangan bunuh saya. Minta tolong jangan bunuh saya. Kalau awak nak ambil harta semua saya, ambillah. Ambillah semua harta saya ni. Tapi minta tolong janganlah bunuh saya. Perompok tu kata, dauk, aku nak bunuhmu. Maksudnya ni perompok memang betul jahat. Anggap betul-betul jahat. Nah, perompok kata, harta mu aku nak ambil, mu aku nak bunuh juga. Nah, sebab kalau aku nak bunuh mu, lagi mu repot polis lagi. No. Jadi dia nak bunuh lah. Jadi tuan rumah kata, minta tolonglah, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Dia kata, dah nak bunuh juga. Okeylah. Tuan rumah kata, dah kalau gitu nak bunuh juga, aku nak minta satu permintaan. Nah, kalau mu nak bunuh aku, okeylah. Tapi aku nak minta izin, izinkan aku semayang 2 rakaat. Nah, akhirnya perompok kata, semayanglah. Nah, akhirnya tuan rumah tadi pun semayang. Semayang 2 sunat 2 rakaat. Dalam riwayat sebut tuan-tuan, tuan rumah tu kata, kalau disebabkan aku ni tak takut, kamu kata aku ni penakut, nescaya aku akan semayang panjang. Nah, tapi dia tak semayang panjang, dia semayang rekah saja. Sebabkan kaki kan kata kalau semayang panjang kan, kata orang takut nak mati tu, tak. Jadi dia semayang. Lepas dia semayang tuan-tuan, dia pun berdoa kepada Allah. Saya nak sebut sini, berdoa, doa dengan apa? Doa dengan Ismullahil Azam, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang agung, Al-Asma'ul Husna. Dia pun berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Latif Ya Latif, Ya Wadud Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, Fa'alun Lima Yurid, Ya Muris Arisni, Ya Muris Arisni. Doa dia agak panjang lagi lah. Doa dia semua tu sebut nama-nama Allah, Ismullahil Azam, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Latif Ya Wadud, Ya Zal Arshil Majid, semua tu. Bila dia doa tu tuan-tuan, bila dia doa, tak dah habis lagi doa dia baca, tiba-tiba mari 2 orang lelaki berjubah hijau, kemudian dia memenggal kepala popok tadi. Mari tiba-tiba mari 2 orang lelaki berjubah hijau, padanya ada pedang dan dia terus tebah kepala popok tadi, tergolek kepala dia, menyebabkan dia terkejut. Dia tanya, kamu siapa? Nah, maka lelaki tadi menjawab, aku adalah malaikat di langit yang kamu seru nama aku tadi, dan Allah Ta'ala izin aku menolong kamu. Nampak? Ini di antara kisah-kisah yang menceritakan tentang kehebatan Ismullahil Azam, nama-nama Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan jangan buat barang dengan nama-nama Al-Asma'ul Husna. Tapi tuan-tuan, satulah yang perkara yang boleh kita nak sebut.
Nah, tapi hari ini jarang dah bacaan-bacaan Al-Asmaul Husna. Saya ingat masa zaman saya sekolah dulu. Nah, saya sekolah di Zainal Abidin, tuan-tuan. Nah, di sekolah ni sebelum pagi, sebelum memulakan pengajian, start belajar, mesti kena baca Al-Asmaul Husna. Nah, beratur kan, beratur tepi kelas kan? Nah, beratur tepi kelas baca doa bagi. Nah, sebelum baca doa bagi tu, ramai-ramai nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha. Ha, baca kan? Nah, Al-Asmaul Husna. Nah, di Zainal Abidin duduk asrama, asrama penuh. Setiap kali lepas sembahyang, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang garib, lepas habis baca doa, semua baca Al-Asmaul Husna. Nah, dululah. Tapi hari ni tuan-tuan, saya tengok kebanyakan ni tak ada benda tu. Hatta kita pergi sendiri ke Zainal Abidin, tak ada. Mana dah baca? Hak tu hak sekolah agama tuan-tuan. Hak dah sekolah agama. Tuan-tuan, kalau boleh saya sebutlah. Kalau tuan-tuan ada guru besar sini, pengetua, cubalah kembalikan bacaan Al-Asmaul Husna ni. Nah, sebelum kita mula sekolah. Nah, kalau duduk asrama, lepas sembahyang fardu baca Al-Asmaul Husna. Kerana dia ada fadilah-fadilah yang besar. Nah, kalau hari ni tuan-tuan kadang-kadang baca Al-Asmaul Husna dah ingat sekarang. Nah, nak benda-benda kena nasyik dulu. Dah nasyik dah ingat. Nah, gitulah. Nah, okey. Jadi disebut tadi sesungguhnya Allah Taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, 99. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan bukannya 99 sahaja ini, ada banyak lagi. Sebab apa 99? 99 ni yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, disebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menghitungnya, maka dia akan masuk syurga. Ini saya sebut tadi. Nah, man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang duduk baca semua Al-Asmaul Husna ni masuk syurga. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Dan dia yakni Allah Taala, Allah Taala itu ganjil. Dan Allah Ta'ala suka dengan ganjil. Nah, bila sebut witir, Allah Ta'ala ganjil ni tuan-tuan. Apa maksud ganjil ni? Maksudnya tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Nampak? Maka begitulah berkenaan dengan permulaan daripada surah Al-Fajr. Dan insyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Qul ma sami'tu ma qul qali hadza wa astaghfirullah. Liwali walakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.